Oke, halo, selamat kembali lagi di channel Lema Miniatur Official ya. Di video kali ini saya mau membuat cara-cara ini sama ya. Cara masang dan membuat sabuk ini sama, sabuk pengaman bak ya. Sabuk ini ya. Dari cara bikin, cara masangnya ini tahap-tahapnya ya. Nah, ini tak videoin apa sih tutorial ya. Yang sebelah sini kan belum. Nah. Ini bahan-bahannya itu dari kawat. Kawat berapa mili sama, Kung? Kawat 2 mili ini, Sam. Kawat 2 mili. Ini pas ini buat sabuk bak ini, Sam, ya. Untuk ukuran miniaturnya skala 12 cc anak pengumuman. Oke, lanjut. Itu tadi ada pengumuman orang meninggal, Sam, ya. Ya, ini kan miniaturnya ya. Contoh yang kecil. Ya, ini contoh yang besar ini, Sam. Ini contoh sabuk. Sabuk yang truk beneran ini, Sam. Ye, contohnya. Kayak gini. Stainless ini yang asli. Kalau yang miniatur kita pakai kawat, Sam. Nah, ini sudah tak bikin. Kawatnya udah tak luruskan. Kawat 2 mili ya. Kawat 2 mili ini udah tak luruskan. Tinggal potong. Terus caranya ini, cara masangnya gimana nanti tak kasih tahu. Oke. Langsung saja. Gaskan. Mantap. Alat-alat dan bahannya ya. Alat-alatnya ada penggaris, ini penggaris 60 cm, tang, cutter, dan pensil ya. Ya, di sini ada kawatnya yang udah tak lurusin ya, tinggal potong-potong. Di sini kawat, misalnya kawat 2 mili. Nah, sebelumnya di sini kan ada bak ya yang belum terpasang. Ini kanal pakai PVC, jadi sebelum dipasang kita coak terlebih dahulu, Sam, ya. Coak pakai cutter. Tapi kalau kanalnya pakai apa? Aluminium. Nah, kalau pakai aluminium ini enggak dicoak, Sam. Tapi bro, enggak apa aku enggak tahu ya. Kalau ini kan pakai PVC ya, lebih enak coak nanti. Ini itu fungsinya coakan itu buat biar lebih kenceng ya. Terus habis dicoak ya, udah kepasang, nanti dikasih apa, kawat, terus di solder ya. Biar nanti sama Gung tak videoin sama Gung nanti ya, yang pincah. Yo, ini sebelum dicoak kita penggaris dulu sama ya, biar biar rapih. Yo, garis ini, Sam, garis ya, kasih tanda-tanda nih biar lurus. Di sini sangat-sangat low budget, Sam. Kalau pakai stainless itu kemahalannya sama aku ya. Biasanya toko pilih aku nih stainless, Gung. 4 meter. 4 meter ini. Iki pirang meter iki semene, Kung? Hah? Iki ngono iki yo, ya 2 meter sini. 2 meter ya, ini dua kalinya ini, Sam. 40.000. Kalau kawat ukuran 2 mili itu kemarin sama gue beli sekilo ya ini ya. Sekilo itu ya berpuluh-puluh meter ya, Sam. Panjang, Sam. Berapa puluh, Sam? Berapakah? Kira-kira tepungnya biro 22 ya, 22.000 dapat 1 kilo. Pra lalu berarti. Yo, lanjut. Ini itu, Sam. Kalau pakai stainless itu kemahalan ya. Kita carinya yang low budget ya di sini ya. Yang low budget.
enggak kalah bagus kok, masih boys kalau pakai kawat. Ada pilek ini Sam, enggak sembuh-sembuh. Ya di sini saya coba ini ya, saya coba cara nyuaknya itu gini Sam. Ya nanti tak kasih yang ini yang lebih dekat ya. Nah ini Sam, ini coaknya itu kayak gini Sam ya, bentuk U. Nah ini bunter, mengkuak. Terus cara lebih dekatnya ini ya, caranya gini Sam. Yo, assalamualaikum guys. Nah gitu doang Sam. Kalau kanal bahan PVC itu gampang Sam coaknya. Dan aluminium perikum-perikum caranya kok solder ya mainnya ya, solder semua. Kalau ini kan coak terus pakai lem biar nanti tetap di solder biar tambah kuat. Nah ini gampang Sam. Nah oke Sam, turun Sam. Oke lanjut jelasin. Terus kalau yang bagian tengahnya ini ya, bagian tengahnya ini harus tengah-tengah nih. Bagian tengah sini kalau saya biasanya ukuran jaraknya itu 5 cm Sam. Nah, 5 cm dari sabuk paling atas, paling sekitar sama ini Sam. Nah ini 5 cm ya. Nah ini segini. Nah ini segini Sam. Kalau yang bawah itu ini pokoknya paling bawah, paling bawah bagian sayapnya ini di sini Sam. Oke lanjut. Mantap. Coak semua. Nah sekarang bagian ini pemotongan sabuknya ya, kawatnya. Nah, di sini kita ukur dulu panjang bak. Ini panjang baknya lima belas setengah inci. Berapa sehari 39 lah, 39 konjol sedik 3 mili. Nah ini Sam, ini kawatnya sudah tak gerinda pucuk-pucuknya ya biar halus ya, biar gak lancip-lancip nih biar halus. Terus habis ini kita lem Sam, lem ya lem. Nah ini panjangnya juga udah pas. Lem digong apa? Oh gini. Ini Sam, ini lemnya ya, pakai lem sini ya. Kita lem. Solder kita bor dulu ya, bor di bagian kanalnya di sini. Bentar. Nah ini Sam, di bor bagian pinggir kanalnya buat tempat kawatnya ya. Sik, mau tak contohin Sam ya. Butuh bantuan pernah gong. Oke. Di tahap nganu Sam, pengeboran ya sebelum disolder.
internal dibor di bagian pinggir ya Sam ya. Oke. Jadi resik setelah. Nah, habis ini potong-potongan Sam. Potong-potong apa? Kawatnya ya. Oke. Untuk dimasukkan. Dimasukkan ke bolongan yang baru dibor. Sebenarnya Sam, nah ini sama aja kawat Sam, kawat yang 2 mili ini ya, ini dimasukkan, terus buat soldernya itu ada, ini di sana soldernya, ini berapa bolongan ki? 1, 2, 3, 4, 5 ya, satu baris 5 bolongan nih. Oke, ini sudah terpasang semua ya kawat-kawatnya yang tadi dibor. Langsung saja kita solder ini. Detail kan part pertama yang masang ini. Nyolder biasanya orang tahu. Biasanya Sam Inu ya. Biasanya itu Sam Inu Sam. Nah ini. Oke. Itu tadi dikasih bumbu cinta ya Sam ya. Biar makin lope-lope katanya. Nah ini Sam Inu kemana nih Sam Inu? Sekolah Sam Inu. Nah, Sam Inu sekolah itu masih bocil ya Sam Inu ya, bocil belum lulus. Ya bangke. Oke, mari kita percepat saja. DJ Topeng. Sudah selesai lah akhirnya ya tahap terakhir persolderan ya. Coba kita lihat bagaimana hasilnya kawan-kawan. Ini dari solder yang tadi ya, solder yang tadi kayak gini. Tapi kalau Anda semua tidak punya solder, cukup dilem saja ya. Kalau kanalnya PVC dicowak terus di lem menurut saya ya, gampang dicowak buat ya. Oke, penutupan lah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Lemah Miniatur Official. Oke, mantap. Dadah. DJ Topeng.